Selamat sore. Kali ini kita akan berbagi informasi mengenai salah satu buah Kalimantan, itu buah apa? Buah kasturi. Tapi yang ini yang lebih kecil lagi dari yang kasturi yang biasanya. Cuma seukuran jempol. Nah, ini dikupas. Kalau warnanya masak ya seperti buah mangga juga, warnanya agak kemerah-merahan, oranye. Nah, tapi ini buah ini lebih kecil daripada biasanya. Coba lihat ini. Wah, sangat kuning sekali. Dan rasanya tentu saja sangat manis. Lihat. Seukuran jempol orang dewasa saja. Cuma seukuran dewasa. Nah, kalau dia masak sama seperti kasturi, buah kasturi pada umumnya, buah asam kasturi pada umumnya, dia akan ada warna keungu-unguan pada kulitnya. Nah, ini pada kulitnya. Nah, ini kalau dia, aduh, jatuh ya, kalau dia sudah masak. Nah, ini bahkan lebih kecil lagi. Wah, ini bayangkan. Sorry ya. Nah, ini sudah masak, ada ciri-cirinya. Warna buahnya ungu, kulitnya ungu, itu kalau dia sudah masak. Kupas lagi. Ya, ungu. Itu kalau dia sudah masak. Dan rasanya tentu saja seperti buah kasturi yang lainnya, yaitu rasanya manis. Ya. Ya, nanti coba kita kupas ya. Wow, enaknya. Seger. Ini adalah salah satu buah asam yang ada di Pulau Kalimantan ya. Jadi mungkin juga berada di pulau-pulau lainnya ya, saya kurang tahu. Tapi untuk Pulau Kalimantan, kasturi ini buah kasturi terbagi menjadi dua. Satu yang agak besar seperti telur ayam ya, seperti telur itik ayam ya. Yang satunya lebih kecil lagi ini, hampir-hampir lebih besar sedikit daripada telur puyuh ya. Nah, ini sudah dikupas. Mari kita menikmati kesegaran. Mari kita menikmati payu merah. Nikmati kesegaran daripada asam ini. Mari kita nikmati ya. Warnanya saja sudah sangat menggoda. Segar ya teman-teman. Lihat bijinya. Bijinya bentuknya sangat tipis. Aduh, kecil sekali. Nah, ini. Bayangkan. Setipis ini. Aduh. Jadi kalau berkunjung ke Pulau Kalimantan, jangan lupa ya untuk menikmati salah satu buah yang ada di pulau ini. Nah, ini. Mari kita nikmati. Wow, segar. Manis sekali ya. Ya. Oke. Terima kasih telah menyaksikan ini
kasturi yang lebih kecil dari kasturi yang buah kasturi yang biasa, seukuran jempol. Semoga video ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan kita semua. Jangan lupa subscribe videonya ya. Dan saya ucapkan terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan video ini, dan sampai ketemu dengan video-video pengetahuan lainnya dari channel saya. Jangan lupa subscribe ya untuk perkembangan channel ini semakin berkembang. Terima kasih dan selamat sore.